Kerja berarti udah pindah ke sini? Udah Pak, di Cibitung. Cibitung. Iya. Yang di Cianjur tutup atau gimana? Sementara ditutup dulu Pak di sini. Oh. Tapi ada kemungkinan buka lagi sana. Iya. Si nasi indoor ini. Tutupin plastik semua. Pompa apa ya berarti? Iya. Biasanya debu banyak itu dari mana, Pak? Kalau debu ada yang dari kamar, ada yang dari luar. Kalau banyak kamarnya sering tertutup, berarti potensi debunya paling banyak kamar.
Kalau di settingnya yang sirkulasi luar itu ngaruh juga nggak? Enggak. Tapi kalau misalkan dinding-dinding yang belum di plaster ini ngaruh juga, Pak ya? Ngaruh. Itu udah pasti. Rontokan-rontokan, terus tinggi plafon juga ngaruh. Kalau umpamanya rumahnya masih standar di bawah 3 meter, itu potensi kotornya itu lebih banyak. Dibandingin sama yang kamar tinggi 3 meter setengah atau 3 meter. Sebenarnya yang setengah PK itu maksimal luas kamarnya berapa, Pak? 9 meter persegi. 3 kali 3 berarti iya, ya? 3 kali 3. Tergantung sama si penghuni tersebut. Kalau penghuninya senang dingin, 9 meter persegi itu dianggap kurang, bisa 3 per 4. Atau bisa 1 PK. Kalau 1 PK maksimal berapa ukurannya itu? 3 PK itu 5 kali 3 1 PK. Bisa 1 PK itu 5 kali 3. Iya. Tingginya? Kalau tinggi diabaikan. Pasti rata-rata di angka 3. Kalau tinggi. Terus jumlah elektronik yang dipakai itu juga ada hitungannya. Makin banyak umpamanya di dalam ada nyimpan kulkas, kan dia potensi ngeluarin hawa panas. Jadi itu ada hitungannya lagi. Jadi tadinya harus kalau 3 per 4, kalau ada kulkas di dalam 1 PK yang dipakai. Kalau inverter sama enggak itu ngaruh juga enggak sama luas ukuran? Kalau inverter itu ya sistemnya dia cuma untuk low watt aja, kalau luasnya ya ada hitungan sendiri, ada rumus. Jadi nggak bisa dipatokin inverter 1 PK buat ruangan yang paling luas. Dia kan nurunnya kalau udah dingin kan ya. Kalau nggak dingin-dingin berarti nggak turun-turun dong. Kalau nggak dingin ya, dia tetap si arus AC yang dipakai. Tapi inverter sekarang dibikin smart dia. Ya. Jadi setelah hidup sekian menit ya baru inverternya jalan. Kalau umpamanya masih belum dingin, kan rata-rata udah dingin langsung inverternya jalan. Udah dibikin smart semua. Silver ion filter. Iya, ionnya. Buat ngurus bakteri. Kalau sepungnya berupa filter, dia ada batas waktunya. Oh iya, ini nggak mungkin paling berapa bulan. Iya. Kita kan nggak mungkin tukang AC nyuci bawa-bawa kompresor angin. Ini kan wajibnya dicuci pakai angin. Angin. Kalau dicuci pakai ini, obatnya udah hilang. Iya, hilang. Pakai air. Rontok. Nah. Apalagi sabun ya. Iya. Pakai sabun. Udah. Wassalam. Tuh. Terus harga ini juga lumayan mahal ini per meter. Tapi ini warna-warna ini ada keterangan enggak sih, Pak? Iya. Ini maksudnya enggak ini buat ya, apa ini apa? Mungkin dari sananya pasti ada. Yang warna ini buat apa, fungsinya ini apa? Tapi kebanyakan AC ada kayak ini ya. Enggak. Apa enggak semua. Enggak semua AC yang ada ya AC-AC produk Cina. Kalau yang lisensi Jepang itu berupa elektrik ion. Oh, yang plasma cluster ya, itu. Iya. Mah itu yang bagus itu. Kalau saya itu percayaan sama itu daripada ini yang filter. Itu dapetnya dari mana? Apa di dalam ada cairan atau gimana? Yang elektrik ion tuh dia berupa mesin elektrik aja. Jadi pas kita fungsiin itu diaktifin plasmanya aktif. Udah dia keluar gitu, ion negatif, ion positif buat ngikat-ngikat bakteri. Dia ada bakteri yang ion positif diikat sama ion negatif. Bakteri yang negatif
keluar ion positif diikat. Jadi begitu diikat tuh kalau punya gambarannya dia terbang ke bawah udah masuk lagi filter ke saring gitu. Kalau secara visualnya. Tapi kan bakteri itu nggak kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan. Nah, ukurannya sangat kecil. Nah, itu yang plasma juga dia mengeluarkan juga kan berupa partikel elektron. Tapi Bapak selama ini yang paling awet kompresor sama evap itu biasanya ada hoki-hokian juga. Kalau selama ini kalau punya ada trouble paling ngeras langsung jadi dia disap sama Panasonic. Itu paling awet. Iya. Paling awet. Terus kalau punya terjadi bocor sekali ngelas langsung jadi, saya kasih garansi 6 bulan, itu 3 tahun sampai 4 tahun enggak ada masalah lagi. Beda sama yang LG, Samsung. Itu pokoknya si UB-nya itu yang pinggirannya itu. Itu kalau kita ada bocor di bawah, kita las, pindah ke atas. Pindah ke atas. Kita ini yang bagian kedua udah selesai, pindah ke step 3, step 4 semua ngerembet. Karena materialnya dia lebih tipis. Kalau Panasonic sama SAP itu paling kebocorannya tuh dia bukan di UB-nya, bukan di UB-nya hasil bending, tapi UB-nya di sambungan, di elasan. Namanya ngelasnya juga kan dipakai istilahnya serentak gitu kan, satu baris itu langsung dipanasin, langsung buyar. Jadi ada yang kebagian banyak, ada yang ada sedikit. Sedikit gitu kan. Nah itu. Kalau SAP sama Panasonic. Kalau Daikin kan terkenal Daikin tuh pertama. Daikin juga sama. Daikin juga sama. Rata-rata kebocorannya tuh di lasan, bukan di hasil bending. Jadi kan dia si pipa panjang kan buat yang UB-nya itu kan bending. Iya. Kalau punya dia pakai 0,6 begitu di bending, otomatis bagian luar tuh dia kan memuai. Mulai, kan? Muai, iya. Memuai, otomatis nggak bakal 0,6. Dia aja bisa 0,4. Gitu. Iya. Tapi yang namanya Daikin rata-rata di elasan semua gitu. Ketemu tuh bocor di elasan. Tapi ada sih sebagian yang di AC bendingan. Material itu kan enggak seutuhnya dapat yang apa? Bagus, pasti dapat ada yang namanya material spot. Ada gelembung udara itu dia otomatis kan kecil tipis. Iya. Apa? AC itu selain Daikin itu enggak kuat lama, Pak. Kenapa ya? Itu panas banget sih emang sih. Iya, odornya gitu. Kalau perusahaan itu cenderung jarang yang memakai, kecuali dia ya LG sendiri, dia pasti pakai produk dia sendiri kan, enggak mungkin produk orang lain. Tapi perusahaan itu rata-rata kalau enggak Panasonic di Daikin. Dua merek itu aja kalau perusahaan besar. Tapi kalau perusahaan skala ya pung industri paling ya ambil aja. Nyari aja yang murah aja lah beli gitu kan. Kalau enggak Samsung. Samsung apa kayak. Tapi kalau perusahaan skala besar enggak mungkin dia. Yang ecek-ecek. Ada perbedaan Daikin yang Malaysia sama Thailand itu beda. Ada. Emang beda. Dalamnya emang beda. Satu dari dalam dari bagian indoor aja. Dia kualitas modul. Kualitas modul udah jauh. Terus kedua kualitas bahan cover. Ya. Beda juga. Plastiknya itu ya tipis kalau yang Malaysia, kalau yang Daikin Thailand tebel. Rada tebel terus fleksibel banget. Kayak anti pecah gitu kan ya. Terus dari segi evaporator jumlah pinnya beda. Kalau Malaysia dia enggak bakalan double pin. Kalau yang Thailand dia berani double pin. Otomatis kalau yang berani double pin, kualitas kompresor lebih mumpuni. Bagus. Nah, terus dinginnya juga otomatis kalau double pin lebih dingin dibandingin yang single pin. Itu kayak
LG. Dulu LG kayak gitu, kontak LG itu double pin. Sekarang satu pin, single pin semua. Cuman LG itu kalau AC-nya buatan di mana dia? LG itu rata-rata Cina. Oh, di Cina juga ya? Iya, buatan Cina. Berarti LG yang Cikarang sini dia nggak bikin AC? Cikarang cuma kulkas itu ya? Iya, kulkas sama TV. LG itu rata-rata di Cina. Pasti pakai extra fan. Extra fan apa sih, Pak? Ini kipasnya nggak mau mati. Oh, biar nggak ini ya, bikin apa namanya? Dia matinya lama gitu. Tapi nggak ada extra fan. Biar nggak apa namanya, bikin beku-beku tuh apa namanya? Yang di pipa tuh apa? Nggak. Maksudnya kalau extra fan itu dia di pas saat mati dia nunggu dulu. Dia auto udah mati tapi kipas indoor masih hidup. Mati. Masih dari mati. Fan-nya tetap hidup. Tapi kalau dikena air gitu nggak apa-apa Pak ya, indoornya gitu? Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya yang bikin bedain setengah, 3/4, speka itu apanya Pak? Kompresor. Kompresornya doang yang bedain? Iya. Setengah sama 3/4, indoornya sama jumlah pinnya. Satu PK ada beda. Sayonara 7 Daikin. Iya, Daikin. Satu PK 100 berapa? 100 watt. Kecil banget kok bisa ya? Iya. Bisa. Harganya berapa? Dapat satu motor. Buset. 20 jutaan. Kalau yang itu Pak, yang outdoornya 1 tapi indoornya 2 itu model-model apa itu? Multi. Itu bisa juga. Bisa. Itu multi split itu. Tapi lama Pak, dinginnya lama dia? Enggak, sama aja. Kalau dia kan sistemnya inverter. Jadi kalau umpamanya dua kamar gitu ya. Umpamanya dia AC itu 1 PK setengah. Iya. Yeah. Yang satu 1 PK, yang satu setengah. Umpamanya yang satu setengah, kalau enggak 3/4 3/4 gitu kan. Nah, itu kalau kita nyalain satu, dia si kompresor ngatur sendiri tenaganya. Jadi yang keluar juga tenaga 3/4 gitu. Atau tenaga setengah PK yang keluar. Kalau yang multi split. Kalau dua kamar tuh lebih iritan mana itu? Yang satu outdoor apa yang tetap dua? Ya kalau umpamanya sama aja, irit-irit juga. Makanya dia keluar multi, dia otomatis mengungguli AC yang dua unit, dua outdoor. Dia mengungguli semuanya, punya kelebihan sendiri dia. Kalau di pabrik-pabrik buat di kantoran, sekarang kalau dia nggak mau rame, pakainya multi kaset. Multi apa? Multi kaset. Apaan itu? Kaset yang di plafon. Oh. Jadi
indoornya 5, outdoornya 1. Tapi kan dia gede banget mesti kompresornya. Iya, gede banget emang. Kalau itu VR-nya pakainya apa Pak kalau gitu? Sekarang udah pakai R32 rata-rata. Kecuali produk Cina ya. Produk Cina 410 dia pakai. Sebenarnya dinginnya lebih dingin R32 ya? Kalau saya secara teori Oke. Kalau saya secara teori sama keadaan di lapangan lebih dingin 410. Lah, kenapa Pak kok bisa gitu? Ya, itu di lapangan langsung gitu. Dibandingin sama yang 32. Gak tahu mungkin ketemu yang production itu pinnya banyak. Ada kemungkinan sih. Satu emang jawabannya cuma satu. Pinnya banyak kalau yang produk Cina. Sama dia ini kan. Ini pinnya berapa ini? Ini banyak ya. Ini double pin. Oh, ini double pin. Tuh, double pin. Mana sih yang namanya di pin tuh di mana? Ini satu, dua, di atas ada, bawah ada. Oh. Double pin. Kalau Panasonic setengah PK single pin di bagian atas doang. Sebenarnya fungsinya bagian atas pun dia enggak full. Dilewatin, kalau ini dia full, udah double pin full sampai ke belakang. Oh, double gitu. Nah, mungkin itu kali yang saya rasakan. Fungsinya sebenarnya apa, Pak? Ya itu dia buat penghantar dinginnya itu. Dia dingin. Yang ditangkap dari kompresornya itu ya. Iya. Yang dipompa dari kompresor kalau double pin kan otomatis dia nyalurin dinginnya kan banyak. Terus yang dikipasin juga otomatis kan lebih lebar ya. Lebih banyak lagi. Kayak Panasonic itu cuma single pin. Semua. Iya, sampai 1 TK itu single pin. Padahal dia R32 kebanyakan. Iya, R32. Tapi dari dulu emang kalau produk Cina itu berani dia di double pin. Sekarang yang diikutin sama Daikin Thailand. Double pin. Makanya dibilang, wah Daikin Thailand dingin banget. Ini jelas double pin. Double pin dia. Nah kalau itu Pak yang itu banyak iklan nih yang gri itu Bapak pernah? Gri? Iya. Gri saya pertama keluar saya langsung diundang Gri. Oh, disuruh. Proyek pertama di daerah Cikupa. Nah, ternyata Gri itu ya saingan berat dari Daikin. Oh, bahkan Daikin yang di bawah 1 PK itu kompresornya beli dari Gri. Walah, sampai segitunya. Iya. Saya pernah dibukain unit baru. Jadi masih bersegel. Suruh ngecek outdoornya. Silakan Pak dicek outdoornya. Yang Daikin. Terus saya ini dari Gri. Buatan Daikin. Tulisannya kan? Iya. Begitu dibalik lagi dicek ada stem tulisan Gri. Itu kalau yang di stem di body kan permanen itu. Ya enggak bisa di ini. Enggak bisa dihapus kecuali di gerinda. Oh, kenapa dia ngambil dari sana? Ya, itu biasanya monopoli dagang gitu. Nyari efisiensi kali dia. Nah, ya. Cuman dia aslinya emang bagus, Pak, atau gimana? Gri itu nomor 1 buatan Cina itu. Gri itu nomor 1. Makanya dibilang Daikinnya Cina. Gri. Sampai sekarang iklan Mbak Imu Kurosawa 7 keluar harga 19.500. Iya. Gri 20.500 selisih 1 juta. 1 juta. Teknologi yang dikeluarkan sama. Lebih unggul Gri. Wah. Dia bisa pakai smartphone. Buset. Hidupin AC-nya. Sekarang ini lupa kita berangkat kan? Mau ke Jawa gitu. Aduh, AC lupa dimatiin. Matiin aja. Kita cek di smartphone. Iya. AC masih hidup, matiin. Oh, tapi kan harus connect internet pasti dia. Iya, emang udah pasti di rumah fasilitas WiFi yeah. Udah harus. Tuh. Ya, itu iklannya lumayan saya lihat banyak itu.
Dia belum belum berani mengeluarkan iklan elektronik deh, media elektronik belum. Iya, yes, medsos-medsos iya. Banyak. Baru di medsos itu kan? Iya. Itu alasannya, wah ini belum ada ini. Waktu saya sempat debat itu, kalau pengen cepet laku, TV harus berani iklan. Dia nggak mau invest ke situ kali, buat nekan harga. Iya. Nggak taunya apa? Ya kalau orang Tiongkok kan, dia tanpa iklan pun dia akan menekankan orang Tiongkoknya sendiri kan? Iya. Orang Cina. Lu dari mana lu nggak mau beli AC gua? Gitu, kan? Yang jual kan juga, gitu, kan? Yang jual kan juga dari iya. Mereka juga. Kecuali kalau produk Jepang kan berani, sama produk Korea tuh berani dia, berani bayar iklan dari. Memang bersihin outdoor. Kalau bersihin gini nggak perlu dibuka berarti pak ya? Nggak perlu dibuka kayak gini. Nggak perlu. Paling yang dibersihin apa kipasnya sama apa kan? Yeah. Yang dibersihin paling apa? Ini ya, condensing. Kipasnya nggak perlu? Ya kipasnya juga. Ini kan berhubung di sini pembuangan air nggak ada, jadi nyuci sambil ngelapin air. Oh. Banjir ke sini. Iya juga. Kalau double kerjanya.